Pihakna ngalakonan rekomendasi ti Kemendagri patali jeng netralitas ASN dina prak-prakan pilkada kalawan walatra di Kabupaten Bandung. Samala pihakna nembraken kungsi nindak oknum ASN anu ngarempak aturan salila prak-prakan pilkada 2020 di Paju. Bupati Bandung Dadang M. Nasir nyendeken, pamarentah Kabupaten Bandung hentenya piraken oknum aparatur sipil negara atau ASN anu ngarempak aturan kawas hente netral dina prak-prakan pilkada kalawan walatra, utamana dina pemilihan Bupati jeung Wakil Bupati Bandung 2020. Dadang M. Nasir nembraken pihakna ngalarapken rekomendasi ti Kemendagri lebah nindak sakumna oknum ASN anu hente netral. Terkait pengerahan ASN yang seolah didiamkan, itu adalah miskomunikasi antara Kemendagri dengan pihak kepegawaian sini. Setiap pelanggaran yang terkait dengan ASN Kabupaten Bandung pasti itu ditindaklanjuti sampai tingkat jenjang ke provinsi. Mana kewenangan provinsi, jenjangnya mana sampai ke pusat. Itu sudah dilakukan. Himbauan untuk seluruh ASN tetap profesional, menunjukkan kinerja yang baik, tetap menjalankan pelayanan publik. ASN itu netral meskipun punya hak pilih. Samemehna Kemendagri mendalkeun surat panggeuing ka kepala daerah anu henteu malire oknum ASN anu ngarempak aturan, utamana netralitas dina pilkada kalawan walatra tahun 2020. Rezitia Prasaja, Bandung TV.